bahwa presiden itu adalah warga negara dan dia berhak untuk memihak dan juga berkampanye dalam pilpres. Tanggapannya Pak Anies sebagai salah satu yang merupakan peserta dalam pilpres 2024, Pak Anies. Iya. Menurut saya masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar, menimbang pandangan tersebut. Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai.